Hai, aku fotografer Kiki. Ini adalah penguin Kaisar, penguin terbesar dalam keluarga penguin. Ayo kita lihat apa yang dilakukan penguin-penguin Kaisar itu. Ibu penguin Kaisar akan meninggalkan telur kepada ayah penguin. Telur itu akan segera menetas. Ibu penguin ingin mencari udang kecil untuk anaknya. Ini adalah udang-udang kecil kesukaan penguin Kaisar. Tangkap mereka. Bantu penguin Kaisar berenang dan menangkap udang kecil. Kamu mendapatkan udang kecil itu. Hebat. Tangkap lebih banyak lagi udang kecil sebelum waktunya habis. Kerja yang bagus, kamu telah mendapatkan beberapa waktu. Anjing laut datang. Cepat, bantu penguin Kaisar kabur dari anjing laut. Kamu sungguh berani, kamu telah kabur dari anjing laut. Kamu telah menangkap beberapa udang kecil untuk bayi penguin. Lumayan, kamu telah memperoleh 2 bintang. Induk penguin Kaisar pergi berburu makanan. Hanya ada satu penguin Kaisar dewasa yang akan menjaga bayi-bayi penguin. Oh, tidak. Badai salju datang. Kumpulkan semua bayi penguin. Ini adalah jalan pulang. Tarik penguin Kaisar dewasa untuk mengumpulkan anak-anak penguin Kaisar. Kumpulkan anak-anak penguin Kaisar sebelum waktunya habis. Kerja yang bagus, kamu telah mendapatkan beberapa waktu. Buruk. Kumpulkan semua anak penguin Kaisar. Thank you.
Hebat, anak-anak pinguin Kaisar aman di rumah. Wow, kamu telah memperoleh 3 bintang. Pinguin Kaisar tidak dapat terbang dan berjalan dengan kedua kakinya. Saat sulit untuk berjalan, Pinguin Kaisar meluncur dengan perutnya. Pinguin Kaisar ini tidak begitu pandai dalam meluncur. Bantu dia. Sapu untuk menghindari rintangan. Pinguin Kaisar akan semakin kuat setelah makan ikan. Bantu Pinguin Kaisar meluncur lebih jauh sebelum waktunya habis. Terus maju. Kerja yang bagus, kamu telah mendapatkan beberapa waktu. Terus maju. Lebih cepat, lebih cepat. Pinguin Kaisar akan melambat jika dia menabrak rintangan. Itu rekor baru. Lumayan, kamu telah memperoleh 2 bintang. Ada sekawanan burung squa di sini. Burung squa adalah predator terbesar anak pinguin Kaisar. Tetap jauhkan burung squa dari anak pinguin Kaisar. Ini adalah burung squa, usir mereka. Jauhkan lebih banyak burung squa dari pinguin sebelum waktunya habis. Squa bersembunyi di belakang gunung es juga. Badai salju datang. Hindari menyentuh balok es. Ini akan menghalangi pandangan. Ada lebih banyak burung squa yang datang. Jangan menyentuh balok es. Ah, tidak, kamu telah menyentuh es. Bahkan sekarang ada lebih banyak burung squa.
datang. Tetap jauhkan burung squaw dari penguin. Jangan menyentuh balok es. Oh tidak, kamu telah menyentuh es. Hati-hati, anak penguin kaisar ini akan diculik. Badai salju datang. Tetap jauhkan burung squaw dari penguin. Jangan menyentuh balok es. Oh, tidak, kamu telah menyentuh es. Badai salju datang. Oh tidak, kamu telah menyentuh es. Jangan menyentuh balok es. Oh tidak, kamu telah menyentuh es. Terima kasih, Ibu Penguin Kaisar bisa membawa kembali anak-anaknya. Kamu sungguh pemberani, kamu mengusir banyak burung squaw.